Hai, Hai, kembali lagi bersama kami di Ju Family Channel. Oke teman-teman, hari ini kami nak berkongsi satu kegembiraan ya teman-teman. Wah, hari ini saya rasa senang, sangat senang. Oke, hari ini saya pas kepada suami saya untuk berkongsi cerita apa yang kami dapat hari ini. Kebetulan hari ini ya hari Kamis ya. Hari Kamis, hari pada Kamis bulan kan? hari Kamis lah. Saya pun dah lupa hari, teman-teman. Karena siang malam bekerja. Siang saya bekerja, malam saya dikerjakan, ya. Okey, teman-teman. Selamat datang. Saya ucapkan ke Ju Family Channel. Okay, teman-teman. Pada hari ini, kami nak berkongsi satu berita gembira, ya. Sebelum itu, saya nak doakan teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rakan-rakan di luar sana. Semoga sukses-sukses, diberkati dengan berkat kelimpahan, perlindungan, kesejahteraan. Dan semoga damai sejahtera senesa melimpah di hati dan pikiran kita semua, ya. Okey, teman-teman. Tanpa membuang masa. Apa dia? Benda yang kita nak kongsikan. Kejap-kejap. Saya tahu hari ini adalah merupakan hari gembira bagi kita. Kalau boleh atur dulu baju tu jangan sengit. Ini ada makna ni. Okey teman-teman. Sebelum kami nak kongsi apa yang kami nak kongsi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di luar sana kerana takkan terima kasih, tak ada cincin mulut ke apa ke? Kerana telah menyokong kami selama ini ya teman-teman. Okey. Dan terima kasih Jejen. teman-teman, ya, di atas dukungan teman yang tak henti-henti, yang tak putus-putus memberi kami sokongan, dukungan dan juga harapan, ya, bagi kami untuk terus maju, terus berkembang, terus sukses dalam bidang YouTube. Dan syukur kepada Tuhan, ya, kerana kita sama-sama menjadi berkat bagi semua orang. Bagi semua orang. Okey teman-teman, tanpa membuang masa, apa dia? Satu, dua, tiga. Ta-da-da! Ya, ini surat cinta, ya, daripada Google AdSense. Ini kita tutup alamat, ya, teman-teman. Tutup alamat daripada Google AdSense yang bila dapat ni? Tadi, baru je tadi postman hantar. Kebetulan si avocado yang ambil. Saya tak percaya sebab saya masih mandi. Saya masih mandi. Rasa macam masa mandi tu pakai sabun ke tak? Dah pakai dah. Dah tu dah. Okey teman-teman, di sini saya nak berkongsi pengalaman kami sepanjang menceburi bidang YouTuber ni. Memang ada. Okey teman-teman, di sini kami nak berkongsi jerih payah, ya, pahit manis, liku-liku cabaran halangan yang kami tempuhi semasa kami membuat berjuang di dalam kerjaya di dalam YouTube ni, ya. Cuba ceritakan. Ya, teman-teman, bukan senang ya untuk mendapatkan subscriber 1000, bukan senang, bukan perkara yang mudah. Mungkin ada di antara YouTuber-YouTuber lain senang dapat yang 1000 subscriber. Kadang-kadang kita dapat jam tayang dah melebihi 4000, tetapi kita punya subscriber turun naik macam anak tangga, ya. Tapi jangan terlalu serius bercerita, biasa-biasa je lah. Macam ni teman-teman, ada setengah orang, tapi tak semua, ya, pengalaman kita sama. Ada yang untuk dapat subscriber tu senang. Misalnya contohnya, ya, jumpa dengan orang-orang yang ataupun topik-topik yang tengah trending, ataupun jumpa dengan orang-orang yang memang pengikut subscriber dia banyak, ya. Contoh macam adalah sipu-sipu kita ataupun mana-mana orang yang subscriber yang sudah naik, ya. Jadi macam kita orang ni ialah kalau tanpa bantuan teman-teman, rakan-rakan, sahabat-sahabat semua, kami pun tidak ada sampai ke tahap yang macam ini, ya, teman-teman. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman kerana telah support kami, ya. Okey, nak dipendekkan cerita, ya. Untuk mendapatkan ini bukan senang, ya teman-teman. Memang berapa bulan kita tunggu ni? Untuk monetize. Tak salah saya. Dalam 8 bulan lebih. 8 bulan lebih kami berjuang membuat konten-konten, dan juga ada 200 lebih video baru kami berjaya memonetizekan diri kami kepada YouTuber, ya. YouTuber pula, excited pula aku. Itu pun bukan bukan kami, ya. Itu cuma
semua hanyalah dukungan dan sokongan daripada teman-teman baru kami berjaya mendapat ini dan monetize proses monetisasi. Seperti yang teman-teman tahu kan, perlunya 1,000 subscriber dan 4,000 jam tayang. Ya, dan syaratnya bukan senang ya. Kalau 4,000 jam tayang tu mungkin agak senang sikit lah teman-teman bagi kami lah. Tapi untuk 1,000 subscriber tu memang susah betul-betul memang teman-teman. Susah payah. Dan dipendekkan cerita, jangan panjangkanlah pendekkan cerita. Ringkaskan. Kadang-kadang bila saya bangun pagi, hari ni contohlah saya dapat 800 subscriber. Bila tu bila bangun pagi dia akan turun lagi. Dia macam naik turun naik turun. Kadang-kadang saya hampir nak berputus asa teman-teman. Hampir putus asa. Tapi orang sebelah saya ni dia cakap jangan mudah putus asa kerana setiap pekerjaan mesti ada cabaran. Tapi kalau putus asa tak apa. Jangan putus cinta ke, putus semangat, mau bunuh diri ke apa kan gara-gara belum monetize. Saya bagi support dekat teman-teman di luar sana yang belum monetize. Jangan mudah putus asa. Teruskan konten-konten anda. Carilah konten yang menarik. Maksud saya konten yang memberi manfaat ya untuk orang lain. Konten-konten yang membina dan jangan konten-konten macam mencaci maki, konten untuk mengaibkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain itu jangan ya teman-teman ya. Hindari konten-konten demikian. Dan teman-teman kalau ada pendapat penangan ataupun saran teman-teman ya, boleh komen di ruangan komen di bawah ya untuk kami memperbaiki segala kelebihan kelemahan yang kami ada, segala kekurangan yang kami ada. Jadi kami perlu ya, kami butuh komen-komen teman-teman yang membina supaya kami memperbaiki segala apa yang kami tu. Kalau di Malaysia tak boleh sebut butuh. Oh ya betul teman-teman. Kalau di Malaysia jangan sebut butuh ya. Sebut perlu. Ya perlu. Betul. Di Endon bolehlah sebut boleh, butuh. Boleh. Nanti orang kena ketuk kepala kalau di Malaysia. Okey teman-teman. Itu saja daripada kami ya teman-teman. Saya tak sabar untuk buka nombor pin dia. Tapi saya rasa malam ni mesti masakan yang lebih special lagi teman-teman. Sebelum ni mungkin simple. Ini lebih special daripada simple. Ya. Tapi bila kita dah dapat surat cinta ni, kita lebih bersemangat lagi untuk buat konten. Jangan sebut perkataan malas ya. Kerana bila kita sudah ada surat cinta ni ataupun sudah monetize, lebih-lebih lagi kita punya video dah ada iklan. Teman-teman kalau tonton video tu jangan skip iklannya ya teman-teman. Ya, supaya kami boleh berjuang lagi untuk membeli top up ya, kredit sekarang mahal teman-teman. Ya, kredit. Dan juga ingin memperbaiki, membeli kamera yang lebih bagus lagi. Ya. Kami cuma menggunakan handphone saja teman-teman. Ya, yang ni pun pakai kamera handphone saja. Ya, ni pun handphone yang basic je. 150, 200 ya teman-teman. Tapi tak apalah, yang penting kita usaha konsisten ya. Komitmen tu pun ada. Satu lagi lah, orang yang pertama yang saya nak ucap terima kasih adalah kamu ya. Kerana bukan saya. Saya cuma sebagai apa tu? Tulang belakang ya. Ya, sebab saya ambil video, dia yang selama ini ajar saya macam mana cara edit, macam mana cara nak memperbaiki setiap step-step yang di dalam video ya teman-teman. Tetapi 100% dialah orang utama dalam, itulah namanya kerjasama di dalam rumah tangga ya. Saya yang memberi, kamu yang merasa. Okey teman-teman. Setakat ini saja. Itulah tadi teman-teman pengalaman kami sepanjang berkarya di bidang YouTuber selama 8 bulan lebih lah, kita lebih kurang macam tu, dengan berbagai dugaan, halangan, rintangan dan cabaran. Dan anggap saja itu adalah sebagai semangat untuk kita terus maju. Sikit atau banyak, tetap bersyukur. Dan bagi yang belum mendapat surat cinta pun bersyukur juga. Lambat laun nanti pasti akan menyusul ya teman-teman. Jangan khawatir. Pasti suatu hari nanti bagi anda yang belum monetize, pasti akan monetize juga. Seperti kami 8 bulan bukan masa yang sangat singkat ya. 8 bulan tu agak jauh juga rasanya. Tapi ada yang sampai setahun lebih lagi pun belum monetize teman-teman. Ada juga sampai 2 tahun lebih. Ada yang berputus asa pun ada. Tapi kita belajar daripada pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat kita yang lain. Untuk terus kita bersemangat. Dan kepada teman-teman juga, sekali lagi saya mohon ya, berikan pendapat penangan, komen di ruangan komen di bawah ya, supaya kami
mengenal apa kelemahan kami, kekurangan kami supaya agar diperbaiki ke depan. Ya, okey teman-teman. Terima kasih sekali lagi daripada kami. Tanpa anda, siapalah kami? Ikhlas daripada hati kami, kami mohon maaf sekiranya ada kesilapan, ada dari kekurangan. kata bahasa kami yang kadang-kadang tersasul semasa membuat konten ya teman-teman. Okey teman-teman, harap teman-teman terus sentiasa menyokong kami supaya kami bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang akan datang. Salam. Dan jangan lupa teman-teman, sekiranya teman-teman ada pendapat pandangan untuk konten-konten yang perlu kami buat, boleh jugalah letak di bawah konten. Ialah apa konten-konten yang teman-teman minat, macam memasak ke, sukan ke, ataupun masuk hutan ke, boleh juga kongsikan ya di bawah. Nanti kami akan cubalah. Okay, kita akan cuba yang terbaik untuk anda di luar sana. Terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like dan comment. Berikan juga komentar yang positif agar komen kita itu tadi boleh menjadi berkat bagi semua orang. Salam sasis, salam sayang, salam sejahtera dan juga salam maju jaya daripada Ju Family Channel. Bye.